di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dengan tega menggasak uang milik pedagang sayur sebanyak 10 juta rupiah. Dodolnya lagi nih bro and sis, uang yang dicuri tersebut ternyata digunakan untuk merayakan pesta ulang tahun temannya. Aduh, ini ya orang, gayanya selangit, ekonomi terhimpit, lu emang penyakit. Gila tahu di kamera nih. Aksi pencurian wanita bernama Anggi terekam CCTV di sebuah pasar Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku dilaporkan korban ke kepolisian karena telah menggasak uang sebesar 10 juta rupiah di tempat jualan sayur milik Ahmad Syarifuddin. Dipimpin Katim Busernaga, Aibda Rudi Kiai, tugas langsung bergerak dengan berbekal penyelidikan di TKP dan rekaman CCTV. Selamat gerak. Selamat siang, rekan. Ya. Jadi sehubungan dengan operasi tertib menumbing 2021 Polres Pangkal Pinang dengan subsalkas tindak dari Busernaga Polres Pangkal Pinang. Jadi ada beberapa target operasi yang harus kita ungkap. Salah satunya pencurian yang terjadi di pasar pembangunan yang mana korban mengalami kerugian sebesar 10 juta. Untuk informasi, sesuai dengan olah TKP, pelaku ini sepertinya penampilan laki-laki. Nah, tapi dari hasil penyelidikan tim di lapangan, sepertinya pelaku ini seorang perempuan. Makanya kita libatkan Ibu Yosi ya. Nah, nanti apabila di penangkapan dilakukan penggeledahan badan karena sama-sama perempuan. Nah, mudah-mudahan target operasi ini dapat terpenuhi. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, Brak. Sebelum masang tugas, doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya untuk kompakan, semoga berhasil. Tim Naga. Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Berangkat. Motornya nanti di situ. Menurut informasi anggota di lapangan, pelaku berada di rumah kontrakan di kawasan Kampak, Pangkal Pinang. Oke, 86 kami ke sana ya. Tim Busernaga langsung menuju sasaran. Jadi siang hari ini tim Naga melaksanakan lidik. Mudah-mudahan langsung pelakunya berikut barang bukti. Yang mana TKP ini di pasar pembangunan Kota Pangkal Pinang, sebuah kios sayur. Jadi pada saat korban tertidur, si pelaku datang ke ruko tersebut dan langsung naik ke atas. Melihat korban sedang tidur, pelaku langsung mengambil uang cash kurang lebih 10 juta yang agak mendapatkan identitas pelaku. Mudah-mudahan berhasil ya malam ini, amin. Tim Naga, Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Eko. Tim Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang, ya. Tolong dijawab jujur. Kami sudah dapat bahan-bahannya semua. Ya, jawab jujur. Oke. Uang 10 juta nya kemana? 10 juta apa? Jawab jujur. Lagi. Lagi. Tahu kembangan? Jujur, Pak.
Saat ditemui di rumah kontrakan, pelaku beberapa kali sempat tak mengakui tindak kejahatannya. Kamu sudah ini, kami sudah tahu, sudah lengkap semua ya. Tidak boleh lagi. Ya, kooperatif. Tim Busernaga pun langsung mencari dan menemukan jaket yang dipakai pelaku saat melakukan pencurian. Jaketnya, cari jaket. Usaha pelaku untuk mengelabui tim Busernaga pupus setelah ditunjukkan rekaman aksi CCTV. Ini siapa? Aku, Pak. Kamu ya? Tapi aku dalam masalah uang, Pak. Aduh, kamu kan ada naik ke atas, masukkan uang ke dalam laci, sudah terekam semua, Anggi. Udah. Ya? Aku masih lupa, Pak. Ya? Begitu ya? Nanti aku jelas lagi, Pak. Aku memang lagi ke situ beli tempe, Pak. Tidak ada. Tokonya tutup. Kalau dia ke mana? Habis ke mana? Habis kemana? Dengar nggak? Ada yang tahu. Tapi itu barang tuh, kau beli. Akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa uang hasil tindak pencurian sudah ludes untuk merayakan ulang tahun temannya. Dompet kemana, dompet? Adik ya. Selain itu, polisi juga menggeledah dompet di kamar pelaku, namun tak ditemukan uang hasil curian tersebut. Itu juga sebelum aku geledah semua ya, bongkar gue nih. Duit yang mana? Mana sisa duitnya? Dompet itu sisa duit. Kamu itu apa? Kamu beli itu apa barang tuh? Beli uang apa? Yang lain. Kamu beli apa lagi? Ini barang apa? Bang, yang ulang tahun tuh dibeli kayak tuh gitu. Beli ini. Berdasarkan laporan yang diterima Polres Pangkal Pinang, ternyata pelaku merupakan residivis yang kerap membuat resah warga. Meja itu baru beli dia? Oh, baru beli. Meja lagi di bawah BB nih. Pelaku juga diketahui mencuri laptop milik mahasiswa di sebuah kos di Kelurahan Keramat, Pangkal Pinang. Feb. Satu lagi. Laptop yang mau kau jual di Semabung. Laptop apa, Pak? Yang di sini. Ada dia lagi, Bang. Kau baru ini. Berapa bulan kemarin kau mau jual laptop? Ya, nih. Pak, itu. Ini iPhone Watch-nya dibeli. Nih. Jadi kami memberitahukan ke tetangga bahwa kami melakukan penangkapan di sini. Ini uang dari hasil kejahatannya, Bu. Hah? Kurian tadi beli-beli ini. Hah? Jadinya hampir seminggu yang lalu. Jumlah barang bukti diamankan di lokasi. Mana, Kak? Masuk gang, deh. Tim Busernaga lalu membawa pelaku ke kosan tersebut dan bertemu dengan korban. Oh, ini sudah dilaporkan ke Polres ya. Satu buah laptop. Merek dilaporkan tanggal 19 November. Waktu kejadiannya malam apa siang? Pagi. Siapa yang punya laptopnya? Ada kotaknya? Kasih. Oke. Terus kami tanya sama korban, mana kotaknya? Ini kotak si korban. Pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Mapolres Pangkal Pinang untuk penyelidikan lebih lanjut.
Terus kau masuk ke situ kenapa, Gi? Ya, masuk awalnya video. Beli tempe, Pak. Awalnya beli tempe. Terus panggil-panggil orangnya enggak ada? Naik ke atas. Korbannya lagi ngapain? Lagi tidur. Terus apa yang kau ambil? Tas. Mana tasnya? Dibuang. Dari siapa tasnya? Berapa banyak uangnya? 5 juta. Terus uang 5 juta itu diapain sama kamu? Digunakan untuk perayaan ulang tahun. Teman kamu ulang tahun, kamu rayain pakai uang itu. Habis uangnya, apa masih ada sisa? Habis. Kamu perempuan, Gi. Jangan diulangi lagi ya. Ya? Perempuan itu banyak kerjaan kali ya. Untuk pikirkan, bukan harus mencuri ya. Kamu jual berapa nih? 2.500.000. Uangnya berapa? 500.000. Keperluan hari-hari? Jadi 2 TKP ya? 2 tempat kejadian perkara ya? Jadi Andi pertanggungjawabkan ya, secara hukum ya.